Ya, hari ini kita akan melakukan operasi sesar. Sebelum dilakukan tindakan operasi sesar, kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menyiapkan jas operasi steril. Yang kedua, set instrumen. Instrumen ini yang akan digunakan pada saat operasi sesar. Yang ketiga, benang. Benang steril, sarung tangan steril, dan juga mesh steril, pisau steril. Terdapat betadin, cairan NaCl, dan juga alkohol. Terdapat tempat tidur bayi. Pada saat bayi keluar, nanti akan ditangkap oleh perawat anak dan dibawa keluar dan akan diperiksa oleh dokter anak nanti. Ya, ini adalah alat-alat untuk dilakukannya pembiusan. Untuk operasi sesar, biasanya itu dilakukan bius setengah badan atau spinal anestesi. Ya, kita nyalain dulu mesin. Jadi monitor ini adalah untuk memonitor tanda-tanda vital pada pasien, baik tekanan darah maupun saturasi oksigen. Ini kita langsung skip saja. Dan untuk meja operasi itu sendiri, itu kita berikan perlap dan juga sebuah kain yang anti air. Dan juga untuk menghentikan perdarahan dan untuk mengendalikan perdarahan, kita menggunakan gel. Ya, beginilah penampakan ruangan kamar operasi sebelum digunakan untuk tindakan operasi. Terima kasih.